kita sudah terkoneksi dengan SMPN. Ini adalah Huawei B535 dan kita langsung klik go untuk uji Orbit Pro H1 ini dari Huawei B535. Oke, pingnya 92 sahabat. Downloadnya 12,29 Mbps. Ini BTS langsung tanpa menggunakan antena outdoor dan uploadnya yang tinggi 22,18 Mbps. Kita uji yang kedua untuk Orbit Pro H1 ini, Huawei B535. Yang kedua ini pingnya 98. Ini menggunakan kartu SIM BYU. Oke, downloadnya 12,04 Mbps. Uploadnya 25,72 Mbps. Uploadnya mendominasi. Oke, kita uji yang ketiga untuk Orbit Pro H1 ini, Huawei B535. Oke sahabat, pingnya 91 ms. Untuk downloadnya 10,98 Mbps. Ini menggunakan BYU 10 GB. Sama-sama menggunakan BYU baik di Orbit Pro H1 maupun Orbit Star 3. Oke, 11,98, 11,53. Oke, kita sudah terhubung dengan Huawei B312 Orbit Star 2 menggunakan SIM card BYU dan kita langsung tes yang pertama ini. Pingnya 92 ms. Kita lihat downloadnya. Oke, downloadnya 14,62 Mbps. Ini sama-sama menggunakan paket BYU 10 GB dengan BTS langsung. Oke, keduanya kita biarkan secara otomatis untuk memilih frekuensi sendiri dan uploadnya rendah 4,21 Mbps. Oke, kita uji yang kedua sahabat. Orbit Star 2 Huawei B312 ping yang uji kali ini 98 ms dan downloadnya 15,89 Mbps. Pingnya juga masih tinggi dibandingkan dengan Orbit Pro H1. Download 14,89 dan kita lihat uploadnya. Oke, uploadnya masih tetap kecil, 3,29. Oke, kita akan uji yang terakhir untuk Orbit Star 2 atau Huawei B312. Yang terakhir ini, pingnya 94 ms. Jadi secara umum masih di atas, masih dominan Orbit Pro H1 atau Huawei B535. Oke, download kali ini meningkat cukup tinggi, 19,32. Oke, namun uploadnya masih rendah di bawah 5 Mbps.
yang terakhir ini untuk orbit Star 2 Huawei B3 12. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.